Eh, Angel, berenangnya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru gitu, Angel. Pelan-pelan. Putar balik. Pelan-pelan, Angel, berenangnya pelan-pelan, jangan buru-buru. Oma tadi manggil Angel. Oma ngomong apa, Oma? Tadi suaranya nggak jelas. Angel, mestinya kamu udah waktunya buat sekolah loh, Angel. Tapi kok papa mama kamu diem-diem aja ya? Emang udah mau masuk sekolah? Gak tahu, Oma. Mama sama papa nggak bilang apa-apa tuh. Iya, Angel. Angel mesti masuk sekolah biar banyak temennya. Masa teman satu doang? Ih, Angel mah mendingan punya teman satu aja tuh si Ivan daripada punya teman banyak tapi nggak setia. Ih, Angel kecil-kecil omongannya udah kayak orang gede aja. Tapi bener juga sih. Oma, Oma, tahu nggak? Dari tadi tuh Angel liatin mama papa tahu. Tapi ya baguslah mereka udah nggak gandengan tangan lagi. Oma, Angel berenang lagi ya, Oma. Dadah, Oma. Aduh. Oma, Oma, tadi Oma dengar gak Oma suara kentutnya Angel? Gede banget tahu Oma suaranya. Ya denger lah Angel, makanya kamu kalau berenang tahan nafasnya jangan lama-lama. King, makasih ya kemarin udah ajak keluarga kita jalan-jalan. Oh iya, kemarin si Ivan kasihan ya, dia dimarahin sama mamanya, King. Oh, yang kemarin ya, yang di pemandian air panas. Itu kan gara-gara ngomong gua lu, ya pasti dimarahin lah. Kan mamanya nggak suka kayak begituan. Tapi aku penasaran loh, King. Si Ivan dari mana sih belajarnya ngomong gua lu? Coba deh aku tanya si Angel bentar ya. Aku panggil si Angel deh ke sini, coba tanya dia. Angel! Angel! Sini bentar, Angel. Papa mau ngomong. Angel kan lagi berenang, Papa. Ada juga Oma yang diajak ngobrol. Oma kan gak ngapain-ngapain. Oma, Oma, tuh temenin Papa ngobrol. Isi Angel, orang Papa maunya ngomong sama kamu. Cepetan sini. Iya, Mama, Angel ke situ. Ih, Mama mah orangnya gitu. Gak kayak Papa. Papa mah orangnya baik. Angel berenang. Angel, Papa pengen tanya sama kamu. Emang kemarin kejadiannya gimana sih? Kok si Ivan bisa sampai dimarahin begitu sama mamanya? Ih, Angel mah gak ikut campur kalau si Ivan dimarahin sama mamanya. Jadi gini kejadiannya, Papa. Si Ivan tuh manggil Angel. Terus dia bilang, Angel, Angel, sini lu duduk aja sama gua. Angel, Angel, Mama gak mau ya kalau kamu ikutan si Ivan ngomongnya gua elu. Siap, Mama. Angel tahu kok kalau itu gak boleh di ngomongin. Kan Angel anak baik. Wow. Udah dibilangin, Ivan gak ngomong begitu. Si Angel mah bohong, Ivan gak pernah ngomong gua lu.
udah ngomong aja Ivan. Aduh, mama kamu tuh udah ngamuknya kayak begini. Aduh, bingung ya sama mama sama papa. Malah percaya anak orang, kagak percaya anak sendiri ya. Udah dibilangin Ivan gak ngomong. Eh Ivan, si Angel mah gak mungkin bohong. Papa mah tahu sifatnya si Angel, dia mah polos. Udah kamu ngaku aja. Cepetan, kamu mau ngaku gak belajar ngomong gituan dari mana? Jangan bikin mama makin marah ya Ivan. Udah dibilangin Ivan gak begitu. Ivan pokoknya kesel, Ivan disalah-salahin terus kayak begini. Udah, jangan ada yang ganggu Ivan lagi. Ivan kesel sama mama, kesel sama papa. Dua-duanya sama. Eh Tommy, lihat tuh anak kamu. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Emang kamu gak ngeliatin dia di rumah ngapain aja? Ya elah, masa aku mesti liatin terus? Masa begitu sih lah, yang benar aja. Ya udah coba kita cari tahu aja solusinya. Kok jadi kita sih yang berantem? Oh ya udah, gini aja deh Tom. Aku punya ide nih. Sini-sini aku bisikin. Sekarang kamu ke tempat CCTV deh. Pasang CCTV di kamar si Ivan. Jadi kita bisa tahu kegiatan si Ivan ngapain aja kalau di kamar. Gimana Tom kalau menurut kamu? Wah, benar juga tuh lah. Ide kamu cemerlang. Ya udah deh, aku sekarang titipin dulu aja ya si Ivan ke rumah si King. Aku langsung pergi ke tempat CCTV. Ya udah lah. Sekarang aku telepon si King dulu ya. Takutnya si King gak ada di rumah. Ada gak ya si King di rumah? Eh, si Tommy telpon. Halo Tom. Halo King. Aku mau minta tolong nih sama kamu. Aku mau titipin si Ivan di rumah kamu. Bisa kan? Aku mau pasangin CCTV di kamarnya Ivan. Soalnya, aku lagi pengen pantau dia nih. Ngapain aja sih dia di kamar? Oh, aku tahu. Ini pasti gara-gara kemarin ya, yang Ivan ngomong gualu-gualu ya. Pasti si Lala marah banget tuh. Ya udah deh, si Ivan bawa aja langsung ke rumah aku. Iya bener King, yang kemarin itu si Lala marah banget. Aduh, malah marahnya sampai sekarang dari kemarin. Ya udah deh, aku bawa Ivan ya ke sono sekarang. Oke Tom, ditunggu ya. Papa, Angel denger pa. Pasti si Ivan mau kesini. Kok papa teleponannya ada namanya Ivan sih? Iya Angel, ih kamu dengar aja ya papa ngomong. Iya bentar lagi Om Tommy bawa Ivan kesini, katanya disuruh main sama kamu. Wah kebetulan banget nih Angel punya jogetan baru. Angel nanti mau ajarin Ivan ah. Waduh, jogetan apa tuh Angel? Sini ajarin papa juga dong jogetannya. Papa juga mau diajarin Angel. Ini mah jogetannya anak kecil, papa. Bukan jogetannya orang gede. Ivan! Ivan! Aduh, mau ngapain sih panggil-panggil Ivan lagi? Orang Ivan udah gak mau diganggu. Ivan, papa mau ajak kamu ke rumah Angel nih. Yuk bangun, keluar sini. Aduh, bisa aja sih papa ngerayunya pakai bawa-bawa namanya si Angel. Ah, bodoh aku gak mau keluar. Cepetan Ivan, kamu mau ikut gak ke rumah si Angel? Papa hitung ya sampai 3. 1 2 3. Iya papa, ikut. Iya nih Ivan keluar nih.
Bener apa enggak sih ya si papa? Pa, ayo. Kalau mau pergi sekarang. Kalau gak pergi sekarang berarti papa mah bohong. Yeh, siapa yang bohong? Bener lah. Ayo sekarang kita keluar. Biar papa buktiin. Kita langsung naik motor sekarang ke rumahnya si Angel. Wah, kalau dilihat dari mukanya sih kayaknya jujur ya. Kayaknya bener nih mau dibawa ke rumah Angel. Udah Pa, ayo cepetan, gak pakai lama. Ih, kamu bawel banget sih, Van. Ma, Papa, kenapa sih Papa kok tiba-tiba bae mau ajak Ivan? Udah, kamu bawel banget sih Ivan kalau diajak. Ya udahlah, kita pulang lagi nih. Nah, Papa, orang cuma bercanda kok malah balik lagi. Nggak, lanjut, ke rumah Angel. Ya makanya diem dari tadi. Ini juga Papa lagi nyetir, diajak ngobrol terus. Nih, udah sampai nih. Bener kan? Ke rumah Angel, nggak ke rumah siapa-siapa. Oh iya. Udah deket aja nih rumah si Angel. Angel ada nggak di rumah, Pa? Angel ada lah di rumah. Tadi Papa udah telepon Om King dulu. Kamu teriak aja, Angel. Pasti ada di dalam. Nah, itu dia si Angel. Halo, Angel. Siapa yang datang? Wow, si Ivan ganteng yang datang. Aku udah tahu kamu datang. Apa? Kamu udah tahu aku mau datang? Udah, Ivan. Sekarang kita langsung ke atas aja. Aku punya jogetan baru nih buat kamu. Tapi ada nyanyiannya. Kamu ikutin ya. Kita latihan di atas, di tempat biasa. Hah? Jogetan baru? Jogetan apaan sih? Datang-datang suruh joget. King, aku titip dulu ya si Ivan ya. Gak apa-apa kan? Ini aku langsung mau pergi ke tempat CCTV-nya. Aku mau pasang sekarang juga di kamarnya si Ivan. Oh iya Tom. Nanti kalau udah pasang, ntar ada apa-apa kamu kasih tahu aku ya. Aku juga penasaran, pengen tahu loh. Tante, Vivi, pulang dulu ya. Aku titip Ivan nih. Iya Tommy, kamu hati-hati di jalan ya, jangan ngebut-ngebut. Ivan, ini lagunya Blackpink loh. Kamu latihan nyanyi dulu ya sebelum joget. Apa? Latihan nyanyi dulu? Udahlah, langsung joget aja kali. Nih, kamu dengerin aku nyanyi dulu ya. Kayak gini nih. Hit you with that tu. Terus kamu ngomong lagi. Aye. Hah? Yang bener aja, Angel. Masa lagunya bahasa Inggris sih? Sekolahnya belum. Kamu mau ikutin aku gak sih? Kamu mah ngomong melulu. Udah, sekarang kamu ikutin aja. Nih, nyanyinya nih kayak begini. Ikutin ya. Hit you with that tu. Aye. Iya. Nih, aku nyanyi nih. Kamu dengerin ya. Hit you with that tu. Aye. Gitu kan? Nah, iya kayak gitu. Sekarang kita mulai jogetannya ya, Ivan. Iya. Aku mau lihat cepetan jogetannya. Cepetan, kamu joget. Nih, Ivan. Jogetannya ada dua bagian. Bagian pertama kayak gini nih. Kamu liatin aku ya. Hit you with the tu. Nih, kayak gini.
hit you with that. Tut tut tut. Iya Ivan, benar kayak begitu. Udah bagus itu. Nah, sekarang ini yang bagian keduanya ya. Aye aye. Aye aye. Ayo ikutin aku Van, cepetan. Iya, bagian keduanya nih. 1, 2, 3. Aye aye. Aye aye. Itu bukan Jul. Iya benar. Nah, sekarang kamu udah bisa kan? Ayo kita mulai dari awal. Iya. Ayo kita dari awal. Jogetnya seru juga. Bosen joget begini. Aku lapar nih. Yuk makan yuk. Oh, kamu lapar Ivan. Kok kamu gak bilang? Tahu begitu mah kita makan dulu tadi baru joget. Pak, CCTV-nya udah selesai dipasang ya. Ini ada garansinya 1 tahun. Nanti kalau ada apa-apa bisa hubungin saya ya. Oh, garansi 1 tahun ya, Pak. Ya udah. Makasih ya, Pak. Aduh, saya jadi nggak enak buru-buruin Bapak pasanginnya. Wah, pasangnya udah di atas lemari. Kayaknya nggak bisa kelihatan si Ivan ya. Aman deh. Iya, aman lah kayaknya. Soalnya kan si Ivan kan pendek. Dia nggak bakal bisa lihat sampai ke atas lemari. Ya udah, Tommy. Sekarang kamu jemput si Ivan pulang ya. Ini udah mau sore loh. Oh, oke lah. Aku jemput si Ivan deh sekarang. Gak enak juga sama King kalau kelamaan nitip anak. Hehehehe, Ivan. Papa juga penasaran loh sama kamu. Kamu ngapain aja sih di kamar? Papa pengen tahu ah. Angel. Kamu mah enak ya. Lahir kamu udah banyak duitnya. Udah ada kolam renang. Tuh kayak lagu itu tuh, harta dan tata. Jelek gak apa-apa, asal banyak duitnya. Hei Ivan, kamu katain aku ya. Jadi muka aku jelek tapi aku banyak duitnya. Aduh Angel, bukan begitu maksud aku. Aku cuma nonton TikTok. Begitu memang di TikTok tuh ada lagu gituan. Oh, jadi kamu lihat itu semua dari TikTok ya? Aku kira kamu ngatain aku. Muka aku jelek, tapi aku banyak duitnya. Ivan. Oh, udah selesai ya Tom urusannya. Tuh, si Ivan lagi makan sama si Angel. Tommy, nanti kalau kamu lihat sesuatu di CCTV-nya, kamu kasih tau aku ya. Angel, tuh papa aku udah jemput. Maafin aku ya soal tadi yang aku bilang itu, yang apa muka jelek tapi ada duitnya lah, nggak tahu, aku juga lupa lagunya. Iya Ivan, aku nggak marah kok. Nanti kamu main lagi ya ke sini, aku ajarin jogetan baru ya. Aduh, papa mah jemputnya cepet amat kali, baru
aku juga mau makan. Baru sedikit tahu gak makannya. Aduh Ivan, ngomong gak berhenti-berhenti. Tiap lihat kamu, ngomong kayak kereta. Udah sono bilang Om King pulang. Iya, iya. Om King ganteng, pulang dulu ya. Makasih nih, udah numpang makan. Pulang dulu nih. Iya, iya Ivan. Nanti kapan-kapan datang lagi ya. Si Angel mah demen tuh main sama kamu. Eh, Papa. Tuh, si Mama masih marah gak sih, Pak, di rumah? Udah, Mama kamu mah gak marah kok. Mama kamu mah baik. Baik, baik. Baik apaan, Papa? Orang tadi pagi aja teriaknya sampai kayak begitu. Eh, Ivan, ngomong kagak kelar-kelar. Berhenti kenapa sih? Papa nih mau naik motor. Ntar kalau ketabrak gimana denger omongan kamu terus? Iya, iya, maaf, maaf. Mama. Eh, kok Mama gak ada sih, Pa? Mama kemana, Pa? Oh, Mama belum pulang. Mama pulangnya malam. Ya udah, Papa tinggal dulu ya. Papa mau ganti baju nih, panas dari tadi nih. Ya udahlah. Ivan mau ke kamar juga lah, mau istirahat. Pengen nyalain AC sama panas juga. Ih, gak mau, gak suka gelai. Tidur, enggak. Tidur, enggak. Mumpung Mama gak ada kunci pintu, Nah, komputernya udah nyala nih. Tinggal kunci pintu. Papa juga pasti di kamarnya. Pintunya aku kunci biar gak ada yang masuk. Waktunya kita menonton. Nonton lagi. Tiap hari aku nonton ginian. Seru juga ya. Padahal mau ajak si Angel juga nih nonton ginian. Harta dan tata, jelek gak apa-apa, asal banyak duitnya. Tuh kan, kalau sekali buka TikTok pasti deh lagu ini lagi. Sinta, kamu ngomongnya gua elu parah banget sih. Wah, kalau kita ngomong gua elu kayaknya kelihatannya lebih gaul ya. Enak juga nih ngomong gua elu. Ivan, Ivan, kamu ketawa-ketawa di dalam. Kamu kan sendiri di dalam. Wah, ada yang gak beres nih. Si Ivan ngapain ya? Udah gak sabar mau lihat CCTV-nya.